Pemirsa, saluran kebanggaan Anda RCTI segera menemani Anda lewat permainan mengungkap kata tersembunyi. Sambutlah Kata Berkait. Peserta kita Riana dan Siska dan pendamping mereka Ersa Mayori dan Reza Pragi serta Dominic Sanda dan Erwin Pragi dan pembawa acara kita Nico Siahaan. Selamat sore penonton studio dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini, sore hari ini tepatnya, kok malam sih? Sore hari ini, malam di waktu Indonesia bagian timur. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam permainan kita Kata Berkait. Dan pada sore hari ini juga sudah hadir pemain-pemain yang sudah tidak sabar lagi bermain dalam permainan kita sore hari ini. Siapa mereka? Saya perkenalkan kepada Anda satu persatu. Oke, yang pertama sekali adalah teman saya yang dulu main di sini, saya ingat banget pas main di sini, main langsung menang. Wah, Dominic Sanda, apa kabar Nick? Aduh, masih ingat gak sih dulu main di sini? Masih. Tapi setnya sedikit berubah. Terima kasih, selamat datang. Dan juga Erwin, apa kabar Erwin? Gue kalau orang yang paling dekat di sini pasti gue salamin. Oke. Ini dapet adalah salam. Yang dapat salam. Saya kalau dapat salam dari Cate. Oke. Dan sore hari ini, Erwin, senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini. Tapi waktu dulu main di sini udah juga sama Bragi waktu itu ya? Udah sama Bragi ya kalau gitu. Oke, ntar kita ngobrol masalah musiknya nanti. Oke, dan mereka berdua di sini akan menemani Siska. Selamat sore Siska. Sore. Oke, Siska ini adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus kuliah dan sekarang sedang menunggu untuk di wisuda. Dan kita beri semangat buat mereka bertiga. Baik, oke. Yang di sebelah sana, yang paling ujung sekali adalah Ersa Mayuri atau kita panggil Echa. Apa kabar, Cha? Baik. Aduh, Echa. Echa juga akan didampingi oleh Reza atau kita panggil juga Echa. Apa kabar, Cha? Baik. Baik, kalau gitu. Dan mereka berdua di sini akan menemani Riana. Selamat sore, Riana. Hai. Riana ini adalah seorang mahasiswa juga baru kuliah. Dia juga punya peringkat bagus sekali waktu di SMA. Sekarang di kuliah, jurusan apa? Marketing. Ya. Mengambil berapa tahun? S1, D3? D3. Baik, sekarang kita akan lihat ke layar monitor. Ada dua buah kata yang akan segera menemani kita. Ada kata atas, ada kata bawah. Oke, Monik pilih yang mana? Di bawah kata atas. Di bawah kata atas. Oke. Tit ada T. Tingkat. Aduh, sayang sekali kesempatan buat Echa. Satu huruf di bawah atas. Ada huruf di bawah atas ada E. Ya, waktunya habis sih ya. Di awal dengan T, silakan Siska. Satu huruf di bawah atas. Baik, ada T, E dan N. Tetangga, itu T-nya mana itu? Oh, iya. N. Ten itu ya, ten. Silakan Riana. Satu huruf di bawah atas. Baik, ada huruf G. Tenggara? Bukan. Win. Ya, satu huruf di bawah kata atas. Baik, ada huruf A. Tengah. Tengah, aduh sayang sekali. Cak. Ayo, Cak. Iya, satu huruf di bawah atas. Iya, ada huruf D. Pengadah. Tengadah. Ternyata 6 orang itu baru habis Echa. Echa juga. Silakan Echa lagi. Oh, Echa lagi. Ya. Di atas bawah. Satu di atas bawah. Di atas kata bawah ada A. Angkatan. Angkatan, bukan. Kenapa angkatan di bawah? Ayo, Monik. Di atas bawah. Di atas kata bawah. Alas. Alas, bukan. Silakan Riana. Satu huruf di atas bawah. Iya. Ada I. Ali. Riana mestinya coba jawab aja. Ali. Ya, silakan. Siska. Satu huruf di atas bawah. Di atas kata bawah. Tinggal satu huruf, silakan ditebak. Alis. Alis. Betul sekali. Iya. Alis. Bukan alis bawah ya. Bawah alis, ya kan? Kalau alis bawah nggak ada ya. Kalau alis bawah itu namanya celak ya. Bisa aja kakak. Silakan Erwin. Satu huruf di atas alis. Di atas kata alis. Ada mata. Mata, betul sekali. Iya. Silakan. Monik. Di atas mata. Di atas mata ada huruf T. Tetes.
atas air mata. Silakan. Di atas mata. Di atas kata mata ada T dan A. Tatap. Tatap. Bukan, bukan tatap. Angkanya sama-sama 8. Silakan Suska. Di atas mata. Di atas mata ada T A dan J. Tajam. Tajam. Wow. Oke, silakan Erwin. Satu huruf di atas tajam. Ada huruf T. Tombak. Ah, ya, silakan gilirannya Eca Mayori. Satu huruf di atas tajam. Sambil berdiri, Ca. Tegap. Oh iya, maaf. Iya, di atas tajam ada T dan A. Tatapan. Di atas tajam? Di atas tajam, T A dan N. Tenang. Ah, waktunya habis, belum sempat menjawab. Riana punya kesempatan untuk menambahkan. Di atas tajam. Baik, satu huruf. Kita kasih huruf D. Tanda. Tanda, bukan tanda. Kalau tanda tangan ya. Silakan Siska. Satu huruf di atas tajam. Iya, ada huruf tanduk. Tanduk. Bagus, tanduk. Tanduk ya. Tanduk. Nah, satu huruf lagi yang akan muncul di antara tengah Anda dan tanduk adalah untuk Erwin. K. Di antaranya itu K. Ah, sayang sekali waktunya habis. Ayo, Cak. Di antaranya. Di antaranya K dan E. Ah, waktunya habis. Mungkin Monik bisa. Di situ. Gue dari situ tadi belum ada yang benar nih. Iya, K, E dan huruf P. Kepala. Bagus sekali. Ya, kalau yang tengah ada kan kepala. Tanduk tempatnya di mana? Kepala. Oke, baik. Dengan demikian, babak yang pertama sudah selesai. Dan angka sementara adalah 25 untuk Siska dan rekan-rekan. Dan untuk Riana dengan kedua rekannya baru punya angka 8. Awal yang baik buat kedua buah pihak. Kami kembali hadir ke hadapan Anda. Dan sementara ini perolehan angka adalah 25 untuk keunggulan sementara Siska dan rekan-rekan. Dan kemudian 8 telah diperoleh oleh Riana dan Eca. Terus Eca lagi. Ya kan? Dan sekarang baik, kita akan mulai di babak yang kedua. Kita lihat ke layar monitor. Akan segera muncul dua buah kata juga untuk Anda dan kita semua. Inilah kata sangkar dan burung. Kemudian dimulai dari satu huruf di bawah sangkar. Eca mulai duluan. Di bawah kata sangkar ada J. Yang diperkirakan bukan itu. Oh iya, memperkirakan apa? Hah? Bilang aja gak apa-apa. Enggak, suka sok-sok. Oke, Monik? Di bawah sangkar. Di bawah sangkar ada J dan E. Tawa. Ayo Riana coba jawab. Di atas burung. Di atas, oh maunya di atas burung ada C. Cendrawasih. Mau cakrawala ya. Lewat Jawa Bali cakrawala. Oke, silakan Siska. Satu huruf di atas burung. Di atas burung ada Cendrawasih. Cendrawasih juga salah. Bukan itu, silakan Eca. Ayo, Ca. Satu kata di atas iya, satu huruf di atas burung. Di atas burung ada C, E dan N. Cendana. Pohon, itu pohon. Itu pohon. Mana burung suka mampir di pohon cendana. Kali-kali aja. Benar. Nama juga usaha. Betul, Cak. Win. Satu huruf di atas burung. Baik. Penasaran semua dengan di atas burung ini ada apa? Ada G. Ceng. Kareng. Emang ceng. Wah, lu, Cak. Wah. Burung emang ceng katanya. Wah. Wah, gak ikut-ikut. Silakan Eca. Eca masih tetap masih suka sama yang ceng. Silakan. Ada Kak. Cengkraman. Cengkraman. Silakan ada. Ya, silakan double pula ya. 26 mereka memimpin. Riana. Di bawah sangkar. Di bawah sangkar ada J, E dan R. Jeruji. Jeruji. Bagus sekali. Bintangnya sudah berangkat semua. Jangan lupa, tenang aja masih ada kata bonus. Tenang, silakan. Di bawah jeruji. Di bawah kata jeruji ada huruf B. Besi. Tepat sekali, besi.
Ada tiga buah kata lagi, salah satunya masih ada kata bonus, pilih satu yang mana? Satu huruf di bawah besi. Di bawah kata besi? Masih bukan kata bonus A. Alat. Ah, sayang waktunya habis, kesempatan buat Monik. Jangan sedih gitu dong. Aduh. Bawah besi. Di bawah besi ada A dan M. Tuh kan. Apa Win? Gak tahu. Riana. Di bawah besi. Di bawah besi ada huruf P. Tenang. Amper bukan. Amper pisang. Silakan Siska. Ayo Siska. Satu huruf di bawah besi. Di bawah besi ada huruf L. Amplas. Amplas, yeah. Yeah. Amplas, ya amplas. Silakan Evin. Aduh, gua satu huruf mulu. Di bawah amplas. Di bawah amplas. Kata bonus. Oke. Udah enggak dapat dua kata bintang, masa kata bonus enggak dapat? Mesti dapat. Mesti dapat. Oke, inilah dia hadiahnya kalau menebak dengan dapat, menebak dengan dapat, menebak dengan benar. Bung Zulam silakan. Satu buah PCB player dari kata berkait akan jadi milik Siska apabila Erwin mampu menebak kata tersembunyi ini. Oke. PCB ya. Oke. Satu huruf? Di bawah amplas. Satu huruf di bawah amplas. Kertas. Aduh. Udah bener ya, tapi bukan itu jawabannya. Silakan Eca. Satu huruf di bawah amplas. Baik, satu huruf ada K dan. Udah bener tuh. A. Kayu. Ah, bukan juga. Monik. Ya, gue lagi ya, udah bawa amplas. Di bawah amplas satu lagi ada huruf S. Kasar. Tepat sekali, iya kasar. Di antara kasar dan cengkeram itu udah ada satu kata lagi, siap menebak Siska? Satu huruf di antaranya. T. Tangan. Aduh, sayang sekali ada kaitannya tapi bukan itu. Silakan Enca. Ya itu deh. Ya. Ingat teman Ca. Ada T dan E. Tenaga. Tepat, tenaga. Kasar. Tenaga untuk mencengkeram. Wah, babak yang kedua ini ternyata lebih seru dari babak yang pertama. Angka sementara adalah 48, masih memimpin Siska dan kedua rekannya. Kemudian Riana dengan kedua rekannya tertinggal dengan angka 36.